Oke, lanjut lagi tes unit mini fighter punya Ari Legowo di Jambi. Mini fighter ya Om, tes di jarak 33 yard ya. Pakai mimis lokal Hercules 13, sekian green ya. Shoot pertama. Perkenaan ada di sini ya. Perhatikan ya, ada di atas ya. Atas titik target, perhatikan aja. Shoot kedua. Masuk. Shoot ketiga. Oke, masuk. Shoot keempat. Shoot ke berapa ini? 5 ya? Eh? Shoot keempat ya? Shoot kelima. Shoot keenam. Shoot ke 7. Sumur kan ora kesiram. Shoot ke 7. Shoot ke 8. Enggak bergeser ya? Ya, sama. Pakai Hercules nih, Om. Berapa nih? 8 ya? 8. Wah, masuk. 9. Wah, kok masuk? Enggak kelihatan. Tapi lubang ada perubahan bentuk ya. Sebenarnya kalau enggak berubah bentuk nanti dikira enggak pasang mimis nanti. Shoot ke 10. Nah, tuh berubah bentuk ya. Berubah bentuk, agak ada pergeseran ya, jadi memang pakai mimis nih. Oke, itu groupingnya Om, masih grouping mimis jarak 33 yard. Kita cek video nggak terputus ya, video tidak terputus dan tanpa edit, jadi semuanya terekam real. Ini yang namanya terekam real atau nyata ya. Tidak ada potongan video, tidak ada sambung menyambung, dan tidak ada pengeditan ya kita ya. Oke, angkat mini fighternya. Mini fighter atau petarung kecil ya ini ya. Biarpun mini fighter, chamber mini, tapi kita kasih mimis apa ini? Hercules ini 13,6 green ya, 14 ya, 13 setengah green lebih ya, 14 green ya, mimis lokal ya. Ternyata masih groupingnya masih mau, dia masih bisa mesin mini fighter ini, chamber mini fighter ini masih bisa melajukan mimis Hercules dengan cukup stabil. Oke, ini dia unitnya Om, punya Om Ari Legowo Jambi, klasik klasik 500 cc disc coklat nih Om ya. Oke, coba putar sebelah. Nah, oke, ini Om Ari ke 55 cm ya? Ya, panjang. Ini ya Om ya, unitnya sudah selesai. Oke, kita cek jaraknya. Cek jaraknya. Oh, di sini 32 yard ya, 33 yard ya. Oke, Om. Oke. Selesai Om Ari Legowo. Thank you.